Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridun ya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kematian. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 185 telah dijelaskan bahwa kematian adalah salah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan ajalnya menjemputnya. Ingatlah saudara-saudaraku, di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah menempuh kebaikan untuk di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka bagi orang-orang yang berbuat lalai dan terlena di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang telah taat dan takwa di dunia. Oleh sebab itu, jangan terlena di dunia yang fana ini, karena itu hanyalah bersifat sementara. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita semua dihindari dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.